untuk sekedar melupakan masa-masa sulit seperti pada saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis berbagi dengan puluhan abang becak sekaligus makan nasi bungkus secara bersama di Pasar Impres, Kelurahan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Selain itu, Polres Batubara juga melakukan acara bakti sosial dengan puluhan abang becak tersebut. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, tugas pokok dari kepolisian bukan hanya sebagai petugas pengamanan dan penindakan pelaku kriminal semata. Namun kepolisian juga bisa mengayomi para warga yang ada di wilayah hukumnya, serta menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat agar situasi Kamtibmas dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Salah seorang abang becak, Mustahar, mengatakan sosok Kapolres Batubara sudah tidak asing lagi bagi para kaum duafa karena sering membantu warga yang kurang mampu. Yang mana pada hari ini kami melakukan kegiatan sosial. Kita nyinggiran ini tempatnya di Pasar Impres yang baru dibuat ini, karena kita memberikan dukungan, bantuan sembako dan tadi-tadi kepada para saudara-saudara kita yang pekerjaan tuang becak. Mengerti dengan masyarakat kecil? Oh, mengerti. Ya. Maka lo bapak mungkin datang kemari ya, mengerti dia sama kami tukang beca ini. Sudah berapa tahun lo pak narik beca? Saya sudah 8 tahun. Ya, ribuan terima kasih kami tak terhingga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Hari ini dapatlah.